Kita ambil aja, kita pelihara di rumah. Kita akan kasih makan umang-umang ini biar dia sehat selalu. Wih, 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 wih. Ini agak bersih umang-umangnya. Warnanya masih warna. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, channel Mencari Siput. Di sore hari ini saya akan melanjutkan pemburuan umang-umang kelomang yang tadi pagi saya sudah banyak mendapatkan umang-umang kelomang di sini teman-teman. Di sini udaranya sangat sejuk sekali. Nanti kita akan cari atau kita buru umang-umang atau kelomang di seputaran tebing-tebing sana teman-teman. Di sore hari ini mereka akan keluar mencari makan. Biasanya sore-sore seperti itu mereka merasa lapar dan akan kita buru dari tepian sungai ini sampai ke tebing sana teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung let's go aja. Kita langsung let's go, mumpung kita masih fit dan masih fresh. Oke, kita lanjut cari umang-umang kelomang. Kita cari di sini teman-teman. Ini tebing-tebingnya di sini teman-teman. Di sini kalau sore hari seperti ini akan banyak lomang umang-umang yang keluar dari sarangnya. Oh, swis 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 swis. Airnya sangat jernih sekali teman-teman. Oke, kita langsung ke arah sana, ke arah tebing. Harus ekstra hati-hati teman-teman dan jeli. Karena umang-umang itu kalau sudah lihat manusia dia akan lari dengan kencang. Kita lihat-lihat ke atas. Ke bawah. Wih, ada satu yang sedang berjemur teman-teman. Ini baru keluar dari sini nih teman-teman. Dari sini, sini ada lubangnya ke sini. Ini baru saja keluar dari tempat bersembunyinya umang-umang ini. Wih, ini nggak terlalu besar, tapi baguslah, lumayan. Ini yang ukuran sepertinya ukuran medium ini. Ini ukuran medium. Nih, cantik sekali teman-teman. Wois, mantap. Di alam bebas kita berburu umang-umang dan kelomang. Kita taruh di wadah teman-teman. Di sana kita sudah sediakan sayuran favorit kesukaan dari umang-umang kelomang. Dan kita nyebrang lagi teman-teman. Kita berburu lagi. Masih di seputaran tebing ini. Tebing ini memang banyak sekali umang-umang dan kelomangnya. Kita jalan lagi teman-teman. Woi, sungainya jernih sekali. Kita sudah sampai di tepian di dekat bukit atau tebing-tebing ini teman-teman. Tuh tebingnya tuh, lihat. Woi, kita coba lihat-lihat di lubang-lubang seperti ini teman-teman. Biasanya di lubang-lubang seperti ini memang kelomang-kelomang itu adalah tempatnya karena suasananya lembab dan adem. Kita coba tengok ke sana. Wow, rupanya ada kelomang yang baru keluar dari lubang ini teman-teman, dari tempat persembunyiannya. Wih, ini mau ukuran jumbo ini, luar biasa, mantap teman-teman. Wih, gigit, wih, kita lepas dulu. Wih, gigitannya lumayan sakit teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau sudah pegang kelomang, bagi terutama bagi kelomang jumbo seperti ini. Ini capitnya kan besar ini teman-teman. Jadi kalau nyapit di tangan kita ya lumayan sakit sih. Ya, makanya perlu hati-hati. Oke teman-teman, kita langsung taruh di wadah aja biar suruh makan dia. Jadi nggak usah cari makan, di sore hari ini kami sudah sediakan di wadahnya. Ding 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 ding. Kita coba akan cari di bawah itu, di bawah tebing-tebing yang ada pohon pisang di atasnya. Di
sana juga biasanya banyak juga. Oke teman-teman, kita ke Lesko aja dulu ke sana. Ding 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 bersembunyi juga di seputaran pasir-pasir ini teman-teman. Kita geser lagi ke sini. Wih, kita jalan ke sini. Mudah-mudahan ada di sana. Wih, rupanya ada juga teman-teman. Dia baru keluar, baru jalan dari sini teman-teman. Jalan ke sini, naik ke sini itu bekas-bekas kakinya. Pijakan-pijakan kelomang ini. Dan kelomang ini rupanya mau ke seberang sungai sana. Dia di sore hari ini sepertinya mau cari makan teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil aja. Kita pelihara di rumah. Kita akan kasih makan umang-umang ini biar dia sehat selalu. Wih, ini agak bersih umang-umangnya. Warnanya masih warna coklat muda dan seperti cangang bekicot. Tapi dalamnya bersih sekali teman-teman, bisa dilihat. Ini capitnya masih belum besar, jadi gigitannya nggak terlalu terasa. Ini sepertinya ukuran-ukuran M. Dia masih sangat kecil lah, diameter sekitar 3 cm. Kita taruh di wadah. Taruh di wadah karena di sana kita sudah sediakan juga makanan-makanan favorit lomang-umang-umang. Kita coba cari lagi teman-teman. Mumpung masih agak siang dan belum terlalu sore. Kita coba cari sekali lagi. Coba kita akan cari di seberang sungai sana teman-teman. Oke, kita langsung jalan ke sungai sana. Kita akan seberang sana. Biasanya di seberang sungai sana juga banyak sekali umang-umang kelomang. Oke, teman-teman, kita let's go. Kita seberangi sungai ini. Kita seberangi sungai ini. Sungainya nggak terlalu dalam teman-teman, tapi agak sedikit licin karena banyak batu-batu yang berlumut. Jadi kita harus ekstra hati-hati menyeberangi sungai ini. Dan di sana nih, di bantaran ini nih, di bantaran sungai ini, tuh, di sini juga di bebatuan, sepertinya banyak juga kelomang-kelomang atau umang-umang. Kita langsung ke sana juga. Ayo, kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Ding 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 kameranya kita kebawain teman-teman. Karena kita sedang mencari kelomang-kelomang di bawah, bukan kita shoot ke atas untuk melihat pemandangan. Kita telusuri. Ding 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 ding. Wow. Luar biasa teman-teman. Dia baru saja keluar dari sini nih teman-teman nih. Dari sini nih, dari sini. Mungkin dari seberang sana. Karena ini baru sampai rupanya. Baru sampai di sini, kita kejar. Ini adalah telapak-telapakannya tuh. Berarti kelomang ini mungkin baru nyebrang sungai dan nyemplung di air. Karena ini telapaknya masih basah seperti ini teman-teman. Wih, dia akan lari ke sana rupanya. Mau cari makan di sana, karena di sana banyak rerumputan. Tapi kita akan bawa pulang kelomang ini, kita akan pelihara di rumah teman-teman ya. Kita juga akan kasih makan sesuai dengan kebutuhan umang-umang dan kelomang ini. Kita akan taruh di wadah dulu. Oke teman-teman, rupanya untuk pencarian atau pemburuan umang-umang kelomang di sore hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel Mencari Siput, silakan dukung dulu dengan cara klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Bye-bye.